ada kejutan ternyata di Sinar Jaya. Udah lama nggak ngonten, ternyata ada sopir viral, Pak. Sopir cewek. Yang ya? Dipegang itu. Nah, sopir viral kita ini. Cak mano ini? Banyak dah, Lis? Lumayan. Udah naik ya, penumpang? Udah naik ya. Nah, gini lah. Sudah mau berangkat ya, teman-teman ya. Ini yang mau naik Sinar Jaya bisa di KM 11. Penuh, Lis? Enggak. Kurang dikit ya? Iya. Dingin. Bus baru SR3. Sudah. Pak De? Diro. Pak De Diro yang bawa teman-teman. Ini angkatan pagi ya, Pak De ya? Ya, insyaallah. Palembang Solo angkatan pagi, 32 RF SR3. Pak Diro. Langsung berangkat. Penumpang mantap. Langsung berangkat menuju ke Solo. SR3. Wih, halus sekali. Setelah ini Fit Class Land Bogor. Sekarang udah terpasang ya. Ini spanduk atau bannernya ya, agar resmi KM 11 Jakarta Bandung Bogor Poris Bekasi Solo Jogja. Untuk nomor telepon 0812 12 300, 0821 7994 6469. Udah lama nggak masuk ya. Kita masuk ke loketnya Sinar Jaya. Sinar Jaya sekarang udah ada di terminal alang-alang lebar. Nah, ini loket yang KM 11 dengan seragam batik hitam, AC dingin. Ah, ada Pak Muslim ya, YouTuber Bin Katik Mas Kelurahan Alang-Alang Lebar. Jadi Pak Muslim ini ya, YouTuber juga ini, Busmania Pak Muslim. Jadi sudah ada loket juga di terminal Alang-Alang Lebar. Tapi yang KM 11 Mbak Lisa, Mbak Dwi masih di sini ya. Tapi nggak tahu ya kedepannya nanti ya, informasi Mbak Dwi, Mbak Lisa. Sejuk, dingin, bersih. Nah, ini di seberangnya ada tam wisata, wisata ya, belum ada akapnya. Oke, ke depan nanti akan buka untuk akap. Sumber Jaya nggak lagi beroperasi, di sini ada Divatran. Di sebelahnya lagi itu ada pool lah ya, Sinar Jaya. Ini ntar lagi kemungkinan yang suite kelas Bogor akan segera masuk ke loket untuk berangkat di jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah. Oke. Kita dari loket tadi mampir lagi ke pool ya. Kita lihat. Ternyata yang JetBus 5 mungkin lagi perawatan, diganti yang 3068 RE. Nah, ini ada baru kelihatan pemain lama, Om Andi yang sibuk mengajar. Apa kabar, Om? Ayo, Om. Cari pelor dulu, Om. Ini Pak Iwan ya, 68 RF. Ini jadi yang Palembang Jogja jam 10. Terus ini ada perubahan informasi Mbak Dwi. Jadi ada Bandung dulu yang 22 DD jam setengah 1,
baru Bandung Legres jam 1, Bogor jam 2, jam 3 Jakarta Palembang. Jadi ada perubahan jam ya untuk keberangkatan dari Palembang. Jadi Sinar Jaya ini sudah buka loket di Terminal Alang-Alang Lebar. KM 11 ada Pak Riki, nanti yang di terminal informasinya Sinar Jaya yang ngelola nanti beda, bukan Pak Riki ya, orang pusat. Ini 68 RE dengan Pak Iwan Danu, Pak Iwan Iwan Suwos. Yang Jet Bus 5 kayaknya lagi di servis. Nah, ini yang untuk Bandung juga ya. Jadi Bandung ini SR3 semua ini. Nah, ini yang Jakarta 40 tempat duduk. Lalu yang Bandung Legres 32 suite class. Ini yang perdana ya, bus Sinar Jaya suite class. Untuk suite class pertama di Palembang. Sinar Jaya yang pioner pembuka ya. Untuk Pak Iwan lagi bersih-bersih bus. Oh, keren itu busnya juga, SR3 bus baru. Mantap lah bus suite class. Ini SR2, ini SR3. Pak Iwan lagi bersih-bersih. Main toilet ya, sudah ada ya. Banyu banyak, sumur. Bening lagi airnya. Ini toilet. Inilah suasana di pool Sinar Jaya ini. Air banyak. Ini lagi dibersihin ya, bantu Pak Iwan. Speed class. Masih. Teman ya, kita bergeser ke loket yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video selanjutnya. Terima kasih.